satu hari lagi, tepatnya besok tanggal 14 Februari, kita memiliki sejumlah 6.650 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 1.672.524 orang. Rekan-rekan sekalian, kita berharap rekan-rekan dapat bekerja dengan baik dan melakukan koordinasi dengan panitia pemilu di wilayah masing-masing. Kerawanan saat penghitungan suara di antaranya adalah manipulasi dalam penghitungan suara juga menyebabkan ketidakpuasan massa. Dengan demikian kita bersama-sama punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mengawal terselenggaranya pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Aman, sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada adanya kepastian hukum. Yang membawa absen Polsek Cimanggis untuk segera merapat ke sumber suara. Kita apel kesiapan dari Polri, kemarin kita apel kesiapan di lingkup kota, begitu juga dengan TNI sendiri. Ini ada kegiatan semua, intinya sih memang kami mengawal perjalanan proses pemilu ini dari tahap demi tahap, insya Allah sampai proses hari H, sampai proses ini bisa selesai. Kita kawal untuk semuanya, mudah-mudahan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan itu proses demokrasi ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan.